Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta Liga 101 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Maisa Official. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, saya akan mereview sebuah unit mobil Niaga berjenis Mitsubishi L300 Pickup tahun 2009. Tentunya sudah power steering, berbahan bakar solar bersisi 2500, bernopol AE Magetan Jawa Timur. Untuk surat menyurannya yang jelas lengkap ya, dokumen asli lengkap, asli pickup, asli nopol AE Magetan Jawa Timur. Untuk kondisinya ya, yang jelas silahkan disimak terus review ini sampai akhir biar tidak gagal paham ya, biar detail sampai keseluruhan ya pemirsa ya. Untuk pajaknya bulan 1 sudah dipajakkan, ganti nopol sampai 2027 masih panjang. Untuk jenis baknya ini pakai bak original, ada sebornya ya, ini bak pendek. Untuk kabin ini original, unit ini kabinnya original, kabin bak ori pemirsa ya. Nanti ya saya sebutkan satu persatu atau per titiknya, silahkan disimak terus sampai akhir ya biar tidak gagal paham. Ini kabin ori ya, asli pickup. Untuk pajak per tahunnya sekitar 2 jutaan, tahunnya 2009. Asli sudah power steering, ini mohon maaf ini agak kotor ya, ini asli ori, tidak ada sulam menyulam ya. Di pintu kanan kiri depan semuanya original seperti ini, nutnya juga tampak jelas di video ya pemirsa ya. Akhir-akhir ini jarang upload pemirsa ya, jarang dapat unit yang bagusan ya. Seperti ini contohnya, ini ori cuma ada baret-baret ya, wajar namanya juga mobil angkut, mobil bekas ya, tetap ada plus minusnya ya. Untuk pajaknya tadi 2 jutaan, nopolnya AE Magetan Jawa Timur, pajaknya baru bulan 1. Ini ori ya, ini original, ini sampai bawah ya. Kalau baret-baret ada, tapi kalau untuk bekas laka atau penyok yang sangat serius tidak ada pemirsa ya. Unit ini recommended ya, atau rekomendasi untuk Anda pemula atau untuk Anda yang awal usaha ingin cari unit yang kokoh, siap kerja berat, unit ini barangkali cocok ya untuk mulai karir Anda ya. Seperti ini, pintu sebelah kanan ini masih presisi ya, tidak perlu pembenahan. Dan untuk spek bor ini juga tampak jelas di video original. Ini ya, ini ori, ini otomatis saklar lampu door pin juga masih. Ini lantai-lantai original, ini karpetnya sengaja tidak dipasang biar reviewnya sangat jelas. Ini engine-nya saya nyalakan dulu. Seperti ini mesinnya normal, sehat ya, siap kerja. Nanti saya akan sebilkan ya, saya akan review per titiknya. Disimak terus pokoknya review tentang unit 2011 ini biar tidak gagal paham ya dari awal sampai akhir. Untuk joknya tadi kategori original, cuma ada sobek di bagian penumpang ya kiri. Ini daerah depan tidak ada bekas laka ataupun bekas tabrak sedikit pun ya. Ini lantai-lantai original, cuma ya ada sebagainya berkarat, cuma tidak keropos. Nah ini berkarat, bengkoknya soalnya sudah mengelupas. Ini mangkokan ori, tidak keropos, ini tumben tidak keropos ya menurutnya. Soalnya nopolnya lokal AE Magetan sekitar daerah saya sini. Seperti ini ya, ini asal juga masih kempling ya, masih utuh, tidak ada gejala keropos. Door pin di sandaran tangan kanan kiri juga masih original. Interiornya standar menurut saya, tidak dimodif-modif. Untuk pintu kanan kiri tampak jelas di video, sangat aman, tidak perlu pembenahan. Ini spek bor original, lainnya juga tampak jelas di video ya. Ini mangkokan lantai biasanya sering keropos, kali ini utuh, tidak ada tampilan sama sekali ya pemirsa. Seperti ini lantai-lantai daerah depan ini, tulang depan aman semua. Unit ini bebas laka ya, tidak ada bekas insiden. Dan rekomendasi untuk Anda yang cari unit bener-bener original, unit ini barangkali berjodoh dengan Anda ya. Ya seperti ini kondisi nyata, sama dengan kondisi yang di video. Ini ada sobek, ini original, cuma ada sobek di situ ya minusnya. Ini bisa dipakai sarung, masih kuat. Mengenai engine atau mesin, silahkan disimak sendiri kondisinya seperti video ini, kondisi seperti keadaan nyata. Ini tidak ada yang rekayasa ya, ini apa adanya.
Mengenai ondestel atau kaki-kaki daerah bawah, tampak jelas di video, tidak saya cut, dan ini kondisinya sesuai dengan kondisi nyata. Bila ada yang berkarat atau kropos, ya tampak jelas, tidak saya tutup-tutupin pemirsa ya. Tadi mangkokan sebelah kanan tampak utuh dari bawah bawaan pabrik, belum pernah diganti. Untuk asbalak lempeng dan masih utuh ya, tidak ada kropos. Ini sebelah kiri depan, karena shockbreaker, data error, dan lain-lain, unit ini aman ya. Untuk kaki-kaki understeel ini aman semua, tinggal pakai saja. Ini mangkokan lantainya juga utuh ya, ini tampak jelas di video, utuh, belum pernah diganti ya. Untuk ban depan 70% pemirsa ya, bannya semi, ori semi ya, seperti ini ya. Ini kaki-kaki sebelah kiri tampak jelas di video. Ini sasisnya original dari pabrik, belum pernah dicat ulang, makanya ini ada bercak-bercak catnya mengelupas seperti ini ya, tampak jelas di video. Ini bukan kropos patah, bukan, ini hanya catnya yang mengelupas, sasisnya tetap utuh ya, belum pernah dicat ulang di bagian sasis ya, perlu diingat, belum pernah dicat ulang di bagian sasis, jadi catnya sudah mengelupas. Untuk bak transmisi ini ada rembes, sudah diperbaiki, tinggal disemprot air bersih, dicuci, sudah kinclong pemirsa ya. Kali ini saya reviewnya belum sempat dicuci, saya review biar kondisinya tahu apa adanya, tidak saya tutup-tutupin ya. Untuk gardan seperti ini, gardannya utuh, apa ini, stikernya bahan pabrik juga masih di gardannya, tidak mengung dan tidak ada rembesan sama sekali. Untuk berstandar 5, stopper masih, dan sasis sebelah kanan sama. Catnya banyak yang mengelupas ya, berintik-berintik seperti ini. Ini tidak kropos, cuma catnya yang hilang. Sebenarnya ini disemprot solar sudah bersih mas saya, sudah bersih kinclong. Cuma ini reviewnya apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin ya. Sekali lagi, tidak ada yang ditutup-tutupin. Reviewnya real berdasarkan kondisi apa adanya di alam nyata, tidak di tempat saya ya. Seperti ini ya menurut saya. Tahunnya 2009, power steering, nopolnya E Magetan Jawa Timur, pajak per tahun 2 jutaan sekitarnya. Oke pemirsa ya, monggo bagi yang membutuhkan dijual L300 pickup power steering tahunnya 2009 di harga 109 juta nego setelah cek barang. Silakan menghubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Nyawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Saya ingatkan untuk Anda semua, harga pickup L300 bekas khususnya Euro 2 harganya berbeda-beda setiap daerah, tergantung pasaran umumnya di daerah Anda masing-masing dan kualitas barangnya. Saya kira Anda sudah mengerti ya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.